Jadwal konser Rizky Febian dan Mahalini Raharja pada kuartal pertama 2023 jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Alasannya, pasti teman-teman sudah sangat mengetahui, apalagi yang mengikuti perjalanan karir dan asmara Ikilini maksudnya selama setahun belakangan ini. Tak perlu dijelasin ya, mohon doanya aja. Semoga semuanya berjalan lancar sampai hari H. Amin. Oh iya, untuk malam ini Rizky Febian dijadwalkan akan off air di Gedung Sultan Suryansyah Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada pukul 21:55 waktu Indonesia Tengah atau WITA lebih cepat sejam dari zona waktu Indonesia Barat atau WIB. Rizky Febian tak hanya datang bersama kru, namun didampingi langsung oleh calon ibu negara Airfast Music. Siapa lagi kalau bukan yang baru rilis album Fabula, Mahalini Raharja, dan lagunya langsung booming serta ikut menjadi penulis lagu salah satu diva terbaik tanah air, Sri Rosa Rosalina Handiani, atau yang akrab dipanggil Rosa atau Teocha, yang berjudul Lupakan Cinta, yang rilis pada 10 Februari kemarin. Akan ada kejutan apa yang diberikan pada masyarakat Kalimantan Selatan malam ini? Serta lihat pula pesanan ikan patin khas Banjarmasin yang harganya nyaris mencapai 4 juta per porsi. Tanpa panjang lebar, berikut untuk channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Kehidupan selebriti selalu menarik untuk diikuti, tak terkecuali pasangan romantis Rizky Febian dan Mahalini Raharja, di mana mereka tidak hanya sekedar ingin berpacaran, namun lebih dari itu, mereka sudah memikirkan jadwal secepatnya untuk mengucapkan ikrar janji suci pernikahan. Diketahui, hari ini atau malam ini, Rizky Febian akan manggung di Gedung Sultan Suryansyah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada pukul 21:55 waktu Indonesia Tengah. Terpantau pada perjalanan Rizky Febian ke Banjarmasin, tidak hanya didampingi para kru, namun ikut menggandeng pujaan hatinya, Mahalini Raharja. Ya, suatu keberuntungan bagi pihak penyelenggara festival, sebab mengundang satu justru dua yang datang. Nilai plusnya, jika Mahalini ikut tampil meski hanya satu lagu malam ini, maka hal tersebut akan sangat menghebohkan para fans mereka malam ini di Banjarmasin, kota yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Bukan sekedar julukan, diketahui bersama Banjarmasin memiliki sekurang-kurangnya 102 sungai yang melintasi wilayah Banjarmasin, termasuk Sungai Barito, Sungai Martapura, dan Sungai Alalak. Iya, pada siang tadi atau pas Rizky Febian dan kru tiba di Banjarmasin, mereka singgah sejenak mengisi perut yang keroncongan. Maklum, perjalanan panjang dari Jakarta, makanya tak salah mencicipi ikan patin kuliner khas Banjarmasin. Namun, ada cerita menarik saat mereka kulineran siang tadi, di mana Bang Wisnu ini memesan khusus ikan patin dengan racikan yang berbeda. Dari segi bentuknya memang sangat menggugah selera, namun untuk harga cukup menarik nafas panjang, 3.999.000 saat ia disodorkan bil pembayaran pada pelayan restoran. Menariknya, hanya Bang Wisnu dengan harga demikian, padahal menu yang serupa dengan rekan-rekan lainnya, tapi harga yang mereka bayarkan jauh berlipat di bawah dari harga Bang Wisnu. Kenapa demikian? Berikut penjelasan Bang Wisnu melalui live Instagramnya belum lama ini. Jadi penuh dagingnya bang, yang harganya 4.000. Gila sih, daging patin 4 juta. Tapi enak, tapi biasa aja gitu jadinya teh. Jadi ceritanya teh, tanyakan ke panitia rekomendasi makan yang enak apa katanya.
emang di Banjarmasin ini kayaknya terkenal sama ikan patin ya. Ikan patinnya tuh enak, gede-gede. Nah, dapatlah nama rumah masak, nama-nama makannya teh Sari Patin di Banjarmasin. Terus masuk, terus disediain meja, di mejanya tuh udah ada makanan, makanan-makanan kayak bakwan, terus urap, terus ada sayur, nasi sama patinnya. Oh, belum datang tadi teh. Terus udah gitu makan aja bareng-bareng sama tim produksi sama band. Habis itu kan nggak tahu ya harganya, nggak nanya gitu. Terus bayar set 3.900.000. Jadi anak-anaknya kan pada kaget gitu. Terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah, terus kayak di cross check lagi weh. Cross check lagi, ternyata salah ngitung kayaknya. Jadi pada akhirnya bayar cuma 2 juta sebenarnya. Cuma kayak anak-anak kesel jadi dibikin candaan. Tadi ada kayak ada yang masuk, ya pada masukin teman-teman tuh. Kenapa? Akan ada kejutan apa dari Rizky Febian dan Mahalini Raharja malam ini di Banjarmasin, di mana mereka pastinya sudah sangat dirindukan oleh para penggemarnya. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.